Halo sobat, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, hari ini kebetulan saya ada agenda sob. Agendanya apakah itu? Agendanya adalah untuk membenahi tipis-tipis Toyota Starlet EP71 saya sob. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya benahi di mobil ini, terutama di bagian AC sob. Di bagian AC ini Toyota Starlet saya mengalami sedikit trouble untuk di putaran westernnya. Jadi kalau ketika kita nyalakan AC di 1, dia tidak hidup, lalu saya putar lagi ke 2, juga tidak hidup, baru yang ketiga dia hidup sob, gitu. Nah, hari ini saya akan ke bengkel AC dekat perumahan saya sini-sini aja sob, nggak jauh-jauh lah. Karena kebetulan saya udah berapa kali coba ke bengkel AC yang biasanya saya isi freon, dia sepertinya jago, sepertinya sob. Karena saya baru beberapa kali kesana untuk ngisi freon aja. Dan semoga hari ini beliau bisa mengatasi problem yang terjadi di Toyota Starlet saya itu sob. Dan setelah itu kalau nanti nggak hujan ataupun nggak kemalaman, saya akan cuci mobil Starlet ini di dekat daerah-daerah sini juga sob. Pokoknya saksikan terus vlog ini sampai habis. Semoga ada info yang bermanfaat untuk kalian tonton. Kita akan siap-siap berangkat. Oke, kita berangkat. Nggak usah berlama-lama. Kita matikan lampu. Kita matikan kipas. Kita ambil kunci dulu. Lalu masker. Semoga aja bengkelnya nggak rame sob. Jadi bisa langsung dikerjakan. Dan kita akan berangkat. Oke, kita ke mobil sekarang. Kotor sekali saudara-saudara. Nggak ditaruh di karpot. Jadi kehujanan. Nah, kita duduk, kita panasin dulu. Udah 2 hari 3 hari ini gak saya panasin. Kalau di awalan starter sedikit berat, tapi nyala. Oke, kita jalan. Thank you.
kita baru nyampe di tukang AC-nya nih, sekarang lagi dikerjain. Lagi diusahakan karena belum ketemu Western letaknya tuh di mana tuh. Oke sob, sekarang saya sudah berada di cucian mobil nih. Tadi hasil dari di bengkel, kebetulan untuk Western belum bisa diganti karena stoknya lagi nggak ada. Jadi cuma isi freon dikit dan alhamdulillah status AC dingin. Dan sekarang kita akan cuci dulu mobilnya. Nah, sekarang lagi di lap untuk finishing dan di vakum. Oke sob, sekarang udah kelar nyuci, kita akan balik. Selesai sudah untuk agenda kita hari ini sob. Tadi habis benerin AC, isi freon, dan sekarang udah dicuci, udah ganteng sekarang. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk vlog kegiatan saya hari ini tentang mobil Starlet EP71 tahun 87.